Nak contoh. Waktu huru-hara ni tuan-tuan tak ada. Pak Long tak payah cakap kereta banyak. Pak Long ni saya habis orang telefon dia ajak pergi tanggap besar. Kok belah kok dia tu. Kereta tanggap besar ni dia telefon. Dia kata ustaz, main ustaz. Dia kata ni kita nak tangkap orang duk. Duk maksiat dalam rumah ni. Laki orang dan bini orang. Saya balik daripada ceramah. Saya kata tak larat dan nak pergi letih. Dia kata jangan ustaz. Dia apa dia ni man ro'a minkum. Dia duk baca hadis tu kat kita. Munkaran fal yughayyir hubiyadih. Dia kata ustaz nak ambil cerah hati tu. Wadhalika adha'ful iman. Ustaz tu cerah kat kami. Saya kata aku baru sampai daripada Pening ni. Pukul 12. Mai. Kita pun pergi. Kebetulan dia kampung sebelah. Tak apa dia. Pipi tu. Saya kata puak dia pergi tangkap dia. Mengendap dulu. Mengendap dulu. Saya sampai baru dia tak buat. Kenapa tangkap awal aku tak sampai. Tak apa dia mengendap dulu. Duk mengendap tu, duk tolak apa dengan puri diri terang lah. Kereta ambil lah, tuan-tuan. Masa duduk selak tu, duduk tengah magai. Ustaz tak pernah saya pun tengok sekali, nak tengok benda tu betul ke tak? Nak sah tu bukan bini dia, nak sah tu bukan lelaki dia. Syekh kita dia kata lidah kita ni perkataan yang keluar daripada mulut kita ni maklum-maklum. Dia ada dua jenis dan ada tiga jenis. Yang pertama, perkataan yang keluar daripada mulut kita ni yang berbentuk kebajikan. Maknanya pada yang berbentuk taat. Ada kala-kala kita bercakap bentuknya maksiat. Ada kala-kala kita cakap, kadang bentuknya sia-sia. Kalau bentuknya taat ni lagu mana, ajak orang buat ketaatan. Ajak orang buat kebajikan. Hak jenis ni, kata Tok Syekh kita, kalau ada duk sebut, duk cakap lagu tu, dia akan membantu kita untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perkataan yang keluar daripada mulut kita berbentuk maksiat, tanggunglah siksaan yang kamu akan dapat di akhirat kelak. Yang mana kata Nabi, siksaan tu kamu tak mampu nak tanggungnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbu an-nas 'ala wujuhihim aw manakhirihim illa khasa'idul sinatihim." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Artinya, dan tiada menyembamkan akan manusia, yakubun nas, menyembamkan manusia ala wujuhihim, atas muka mereka itu, au manakhirihim, atau atas hidung-hidung mereka, illa, kecuali atau melainkan khasa'idul sinatihim, barang yang berkata mereka itu akan dia. Hak ni kata Nabi, artinya tiada menyembam akan manusia atas muka mereka itu. Muka ni takkan tersembam di akhirat kelak, atau hidung tersadung nanti ni, melainkan barang yang berkata mereka itu dengan dia. Dan jika ada perkataan itu yang harus tiada berfaedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya, dan menyiram surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan membahasnya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada ketika haru hara ditulis Allah. Ha alif rawa haru hara. Kalau ha rumi dia tulis apa? Haru hara. Ha haru hara tak tulis dia haru hara. Hak saya ni bahasa lama haru hara. Dia satu lagi haru biru. Ha yang ni dia tulis haru hara, haru hara, yang sangat besar lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Ha waktu tu di akhirat kelak, kalau orang yang duk cakap benda tak elok, nanti dia tersandung di sana, siksaan yang dia akan dapat di sana. Kalau perkataan yang sia-sia,
Tak ada. Cakap tak ada pena. Duk bahas badan tembakau. Dia kata, hang beli tembakau tak mana dia kata. Stay apa? Hadis tak ada pena. Ha, dia kata, aku duk kena cap misai bin siung beli kat tunjang dia kata. Hak tu lah misai tu yang aku boleh hisap. Lain pada misai tu putus sedar. Hak tu cakap tak ada pena. Bahas bab. Apa nama? Daun rokok. Bab tembakau. Nah, yang belakang-belakang derai tu bahan bab pinggan. Dia tak maklum. Dia kata aku beli kami agro baru ni bilang kawi. Dia kata hak ni bitanggung mesraya COVID lebih. Dia kata balik beli hak ni. Hak ni dia kata tengok bunga dia kot tepi ni. Bunga dia tu kita tengok pun selera nak makan. Hak tu benda tak ada pedah memang. Tak ada apa. Tak ada apa. Nak kata kebaikan benda. Nak kata keburukan tak ada. Hak jenis tu. Kalau duk sembang hak sia-sia ni. Betul tak? Sembang kek pokok. Sembang kek motor. Sembang kek kereta. Hak ni malaikat kiraman katibin akan tulis dalam buku suratan amalan yang dia nak hantar kepada Allah Ta'ala kelak. Tulis lagu tu. Dia kata yang ni jenis tak ada apa. Sembang sia-sia. Dan semua benda ni akan Allah Ta'ala bahaskan di depan kita. Malaikat akan bahas pada mana? Pada hari kiamat. Pada ketika wuhara nanti ni. Yang sangat besar. Lagi pada ketika lapak. Waktu tu kita lapak tak tahu nak abang. Dah agar tak tahu nak abang. Duduk dalam keadaan bertelanjang di sana. Tak ada lah nak tengok. Tak ada lah nak tengok. Dia kata ustaz mau duduk telanjang tu. Lagi pakai orang tak tengok. Dia timbang tu kena tengok kita. Tak ada. Tak ada duduk semua ni. Duduk, tak ada anak nak cuci ke mana? Noh, ni geru. Tak ada. Contoh. Nak contoh. Waktu hara ni tak ada. Belum tak ada cerita banyak, belum saya biasa orang telefon ajak pi tangkap besar. Kok belakok dia tu. Cerita tangkap besar ni dia telefon. Dia kata ustaz, main ustaz, dia kata ni kita nak tangkap orang duk maksiat dalam rumah ni. Laki orang dan bini orang. Saya balik daripada ceramah, saya kata tak larat dan nak pergi letih. Dia kata jangan ustaz, dia petiah ni man ro'a minkum. Dia duk baca hadis tu kat kita. Munkaran fal yughayyir hubiyali. Dia kata ustaz nak ambil cerah hati tu. Wadhalika adha'ful iman. Ustaz tu cerita kat kami. Saya kata aku baru sampai daripada Pening ni, pukul 12. Main. Kita pun pergi. Kebetulan dia kampung sebelah. Tak apa dia. Pipi tu akan tepuk. Dia pergi tangkap dia. Mengendap dulu. Saya sampai baru dia tak buat. Kenapa tangkap awal aku tak sampai. Tak buat dia. Mengendap dulu. Duk mengendap tu. Duk tolak. Apa dengan puri diri. Terang. Cerita habis lah. Nonton. Masa duduk. Selak tu. Duk tengah magai. Ustaz tak pernah saya pun tengok sekali. Nak tengok benda tu betul ke tak? Nak sah tu bukan bini dia. Nak sah tu bukan lelaki dia. Lepas tu baru kami kepung rumah. Kepung. Saya tengok sekali lagu tu. Pok tu tengok lama. Beratur. Lepas kawan ni main duduk belakang balik. Nak tengok tu. Saya pun tak tahu. Kita okay, pergi kepung. Kepung. Waktu kami ketuk pintu tu, ni cerita ni 4-5 tahun lepas. Ketuk pintu. Woi, kawan tu dekat. Kawan hak bangun. Woi, pada bapak. Laki yang tak ada anak bawa je damat. Laki dia dari bawah trela. Anak-anak hantar balik duk mama. Duk mama siap nak kampung. Nak cerita apa dia Pak Long? Jantan tu dia lompat tingkap, baju tak dapat pakai, seluar tak dapat pakai, pegang. Lompat keluar ni. Lompat pok ni tangga. Tu bukan rumah hara baru kena dekah, belum nak kira dah senyap. Nampak tu. Tu kelang kabut kita waktu tu, lompat keluar kata jantan ni, tak ada pakai baju, tak ada pakai seluar. Tambah di akhirat kelak dalam keadaan bertelanjang. Tak ada baju tanah sedok. Tak ada nak tengok dah waktu tu. Duk tengok sorang duk kena tu. Bayangkan waktu tu matahari sejengkal atas kepala. Lah ni Pak Long ni berkata nak main kemarau dah ni. Nak main kemarau dah ni. Dia nak abang ni. Panas ni sampai bulan Ramadan.
Kita puasa tahun ni jatuh Ramadan, jatuh 13 April kot.